Ini Mas Manda lagi nawar-nawar itu guys, perahu ke Grand Canyon itu loh. Jadi pada sana nanti jadi rebutan kami. Boleh. Gak boleh. Kita nawar di sana. Rame ini, kayaknya sudah sampai ya Mas. Kanan atau kiri sih Mas? Oh, lupa apa-apa. Kiri kanan. Terus Green Canyon ini kanan atau kiri? Kiri toh. Oh, oke. Ini loh Green Canyon-nya guys, kiri, kita parkirnya di kanan. Mana Mas? Parkir di sini. Tangga ke kanan nih Mas. Oh, biar gak kena pohon itu loh. Kanan dikit atau mundur di sana tuh. Mas, kanan. Pala basah-basahan. Sewa perahunya berapa? Kalau sewa perahunya cuma 200.000. Ah, tapi terus? Cuma sampai mulut buahnya aja, gak sampai ke tebing-tebingnya. Gitu. Kalau misalkan apa pengen naik tebing-tebingnya, ngambilnya yang body rafting. Jadi perahunya dapat, Grand Canyon juga dapat. Saya tuh cuma mau berenang sama ke tebing-tebing itu. Ya, ngambilnya yang body rafting. Berapaan? Itu per paketnya itu per 5 orang 1.250. Udah termasuk perahu, makan siang, pemandu. Kalau yang berenang sampai di mana? Apa? Kalau yang berenang sampai di mana, Pak? Kalau berenang mah paling cuma sampai mulut gua aja, kalau yang di perahu ini. Mm-hmm. Tapi kalau yang itu jadi perahu. Oh, karena naik itu ya, naik iya, lagi. Naik mobil pick up ke atas. Oh, yang berenang saja deh. Iya. Berapa tadi? 175 ya. Kalau yang perahu aja, Pak. Iya. Boleh. Kalau perahu 200, Pak. 175 kalau boleh, saya tadi sudah nawar-nawar di telepon loh. Enggak. Sudah. Berapa orang nih, Pak? 4 orang dewasa, 1 orang anak. 5 orang? Iya. Bapak mau yang berenang keseluruhan apa yang biasa yang perahu aja? Berenang keseluruhan itu gimana maksudnya Mas? Jadi kan ada 2 pilihan. Ada yang... Pokoknya yang gak pakai pickup-pickup sudah. Oh gitu? Yang di gua-guanya itu yang berenang aja. Oh, 175.000 per orang? Bukan per perahu. Gak bisa, harus soalnya ada extra time-nya. Kalau paket yang itu, paling 5 orang kan ini ya, dia 625. Enggak Mas, saya tadi sudah nelpon, katanya 175 perahu ya. Terus tiket masuk 10.000 ya. Habis itu tiket perahunya. Itu belum termasuk berenang, Pak. Berenangnya katanya 100 ya. Lah iya benar, 325 kan? Iya. Lah iya, mau. Bapak mau yang itu aja? Iya. Siap anak korek, ayo dek. Yuk. Bapak nanti setelah finish di sini, baru kita pulangnya naik perahu seperti ini nanti pulangnya. Tetap naik perahu pulangnya, Pak. Kalau dari atas juga. Ini semuanya tebing-tebing semua seperti ini, Pak. Nah, ini perbatasan perahu, Bapak. Ya, ya. Nanti mentok di sini. Ya, saya maunya Bapak sampai di sini tenang aja. Betul. Kalau ini kan ngelawan arus, kalau yang kita tawarin itu kita ngikutin arus. Dari atas.
Oh iya, tinggal buka baju, ayo. Terus bawa tas berarti. Apa di sini? Baju ganti. Harus salah kan ini. Heeh. Kantin di sini. Di situ ada. Enggak di seberang mana? Seberang mana? Di ujung nyebrang. Enggak ada, kita enggak ada turun dari perahu. Kita naik perahu, lompat dari perahu, berenang terus balik. Apa? Lompat dari perahu, berat turun dari perahu. Enggak ada turun ke darat maksudnya. Bawa anduk aja sementing kayaknya. Langsung nyebrang jalan. Oke, tiket masuk sininya. Jadi kalau misalkan ada 5 peserta berarti 175 ditambah 50.000. Ya. Jadi kalau misalkan di sananya mau pada berenang dulu, foto-foto yang di sini. Sini. Buat lagi extra time. Berenang kan opsional barangkali yang mau. Ada extra time satu perahunya itu 100.000, bukan per orang ya, satu perahu. Nanti mau berenang semua satu orang, dua orang tetap hitungannya tetap satu perahu. Nanti ada pemandu, perahunya nungguin di sana sampai selesai. Berarti bayarnya di sana ya? Ya, bayarnya bisa langsung di sini. Yang 100 itu nanti di sana ya? Bisa ke tukang perahu langsung. Terus pemandunya bayar lagi enggak? Enggak usah, itu udah termasuk include semua. Siap-siap, oke, makasih. Jadi di sini boleh beli tiket perahunya dulu, lihat dulu lokasinya di sana. Kalau memang ingin berenang, bayar 100. Boleh langsung. Oke, ayo, Pak. 5 sama 5 orang. Jual lah. Kalau enggak kebetulan kan jauh-jauh ke sini habis hujan tetap coklat ya. Iya. Nomor bender 009. Yellow time. Kakak ngerti gak renang lagi nih, Kak? Dulu itu masih muda, Mas. Sekarang gak berani, Mas. Adek berani renang di sini? Berani renang di sini? Berapa menit ini, Pak, perjalanan, Pak? Berangkatnya 45 menit. Kayak naik perahu, Dek. Mana, Dek? Kita, Dek. Yang di Sulawesi itu? Sulawesi. Oh, itu lah nonggone Flores yang di Sulawesi. Loh, anaknya buaya, Dek, atau komodo itu, Dek? Itu biawak. Komodo kecil itu? Biawak. Oh, biawak. Ngeri ya, Dek. Ada yang terjun, Dek. Thank you.
Oh, ini goanya, Rek. Masuk dalam goa kami, guys. Awas kehujanan. Awas kehujanan, Mang. Iya, sampai di sini. Tuh, kalau berenang di sini. Kakak kalau jaket ya berenang yo. Ngeri, Kak. Yo. Mas pengen berenang, ha? Kan. Ngeri. Adek berenang enggak? Berani? Papa enggak berani. Lihat airnya kenceng gini, guys. Enggak berani papa. Diikat kuat tape jaketnya biar enggak kebesaran. Pemberani nih adik Lukna. Adek berani bener? Berani, ya wes. Itu mudah ngono enggak, Mas? Amane babu. Oh iya, Mas. Kakak berani, Mas. Sama Mas itu, Mas. Bisa. Berani ternyata Kakak, Mas. Mantap, Rek. Iya, Kakak sama Mas itu. Yang di atas, Mas. Iya, Mak, adik, Mak. Kan pakai kamera direkam itu, adik. Turun dulu nih, loh, biar tempatnya. Yuk. Ayo, adik. Dik, adik. Adik tadi ikut lompat enggak? Kenapa enggak ikut lompat? Enggak bisa naik, nah. Kalau seandainya bisa naik, berani enggak? Enggak berani juga. Tak kira berani. Kak, tadi enggak deg-degan enggak, Kak? Kayaknya kok nunggu dibujuk-bujuk dulu sama Mas itu ya enggak lompat-lompat tadi. Iya. Iya. Takut. Mas, berapa kali lompat, Mas? Satu-satu, Pak. Masuk? Gitu. Kalau dari atas itu kan satu meter aja tinggi. Apa? 7 meter. Adek kok gak melok bepongi. Oke ya, rapikan kita berangkat. Apa itu? Sampah-sampah dibersihkan dulu. Saya dipindahin dulu ya. Ini tempat sampah. Thank you.
Iya, itu ke kanan dia nanti. Kita akan muter-muter di sekitar Pangandaran ini guys. Banyak wisatanya nih di Pangandaran ini nih. Kalau kita lihat tadi ada batu hiu gitu. Kita lihat di Google Map kok bagus. Dekat sini tempatnya nih. Di pinggir-pinggir jalan sini. Jadi kayaknya di Pangandaran ini pantainya di pinggir-pinggir jalan gitu, nggak jauh dari jalan. Itu yang istimewanya kayaknya Pangandaran ini guys. Kita lihat ya seperti apa, katanya tanah lotnya Jawa Barat katanya. Sekarang ini namanya lewat situ guys, jalur apa ya, alternatif Batu Hiu gitu. Tadi ada tulisannya di belokan tadi, truk pasir dilarang melintas gitu guys.